pengusaha itu nggak perlu pakai dasi, pakai jam tangan, bosku. Kayak gini disebut juga bisa pengusaha. Yang penting kita bisa berusaha dan menghasilkan sesuatu dan bisa membantu orang lain. Itu yang terutama, bosku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, bosku ya. Mohon maaf ya, ini bukannya saya tidak menghargai kalian semua yang menonton video dari saya, tapi keadaan cuaca di Pati Jawa Tengah ini mendung, bosku. Kalau ini gerah, kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Jawanya itu sumuk ya. Ini makanya saya copot ini kaos saya ya, sama ini apa, pakai yang dalam ya, kaos kotang atau apa itu. Pengusaha itu nggak perlu pakai dasi, pakai jam tangan, bosku. Kayak gini disebut juga bisa pengusaha. Yang penting kita bisa berusaha dan menghasilkan sesuatu dan bisa membantu orang lain. Itu yang terutama, bosku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tekan tombol warna merahnya jika menyukai video-video saya tentang pasar paralon, pembuatan pasar paralon, dan masar ikan pakai pasar paralon. Terima kasih atas dukungan Anda semuanya. Ini bosku, ini sampai malam ini saya masih ngerjain pesanan banyak banget ini. Ini masih ada 4 pesanan yang belum terselesaikan, makanya saya lembur terus. Tiap saya pulang kerja jam 2, saya pulang kerja jam 2 ya, karena saya juga kerja. Ini nanti saya langsung lembur. Ini adalah SP4. SP4 ini mentahan ya, ini mentahan, belum saya pasang pompa. Pompanya saya baru rangkai ya. Ini yang saya baru rangkai ada 3. Semuanya pesanan juga ada 3. Yang kayak gini ya. Ini sudah saya rangkai pakai benang. Ini pakai benang, tinggal pakai lem lagi. Nanti pakai apa namanya, dikasih tepung, langsung diamplas, dikasih lem lagi biar lebih halus ya, lebih rajin atau rapi. Nanti tinggal memasukkan pompa ini ya ke sini. Ibarat di sini di pompa juga bisa, tapi janganlah. Ini nanti 3 pemasangan pompa dan pemasangan popor. Semuanya sudah saya mal ya, atau sudah saya bikin sendiri, udah cetakannya. Ini nanti buat popornya kayak gini. Ini popornya nanti. Pompanya pakai pompa sprayer, agak mahal ya, pompanya aja 30.000. Apalagi kalau udah di shop, udah jadi, saya jual dengan harga 45.000. Kalau SP4 ini kemungkinan kalau besok insya Allah belum bisa jadi ya. Karena ketiga pesanan ini insya Allah saya selesaikan, kalau enggak selesai hari ini mungkin hari besok ya, besok hari Rabu. Ini adalah pesanan dari Madura Sumeneb. SP4 nya mohon ditunggu ya mas. Ini request ada, minta yang baru, padahal sudah ada yang ready bosku, tapi mintanya yang baru, saya juga repot. Terus ini besok bisa dikirim ini ke daerah Sumatera bosku. Ini dikirim ke Sumatera, tinggal perapian aja, semuanya sudah saya tes uji coba semuanya. Ini ada yang ready, tapi ini sudah milik orang bosku. Ini pesanan dari Sumatera ini ya. Ini yang satu ini pesanan dari Madura ya, dari Sumeneb Jawa Timur. Ini nanti ada juga pesanannya, semuanya sudah hampir jadi semua, ibarat 80% ya. Ini juga, ini tinggal pemasangan popor sama selang nanti ke sini ya, sama pompa. Kalau ini pesanan dari Kalimantan, ini pesanan dari Kalimantan. Beliau sudah transfer uang, tapi mohon maaf banget saya bisa belum bisa menyelesaikan ya, karena keterbatasan waktu. Ada cuaca yang kurang mendukung, kadang listrik mati, saya tidak bisa kerja karena saya belum punya genset, bosku. Terus ini yang pesanan ketiga. Mohon maaf ya, ini bukan saya bukan saya menghargai diri saya sendiri atau menghargai Anda. Mohon maaf ini karena gerah banget, bosku, karena di sini cuacanya agak mendung, ini mau turun hujan lagi. Makanya beberapa hari ini saya tidak sempat konten karena saya masih banyak produksi pasar ikan. Pesanan yang melalui WA atau WhatsApp ya, nanti bisa lewat via transfer. Gini ya, saya tunjukkan sekalian. Enaknya kalau lewat via transfer itu nanti masalah jasa pengiriman itu bisa saya cari yang murah. Ibarat JNT kargonya agak mahal, nanti bisa saya lempar ke JNT Express maupun lewat kantor pos. Beda kalau Anda beli di Shopee saya.
Kalau di Shopee saya cuma lewat JNT Cargo. Mohon maaf banget ya, aplikasinya lewat JNT Cargo saja, Anda tidak bisa memilih. Itu pun tidak bisa COD. Nanti semuanya ini yang saya jual ini adalah semuanya full set saya pakai ya. Ini pesanan dari Sumatera yang besok juga saya bisa saya kirim. Tinggal perapian aja nanti bisa dites ya. Kalau yang ini juga dari pesanan juga dari Jawa Timur. Kalau yang ini adalah jenis SP3 bosku ya. Kalau SP3 ini mentahan ya. Ini pesanan dari Bojonegoro Jawa Timur. Ini murni ya, murni pakai Maspion AW. Maspion AW kalau diginiin semoga kelihatan ini nih. Nah, kalau diginiin semoga kelihatan ya. Ini pakai Maspion AW. Semua tabung penyimpanan dari YouTuber Padi, semuanya penyimpanan angin maksudnya ya. Itu dari PVC jenis AW. Paham kan? Kalau untuk SP3 perbedaannya cuma di tabung penyimpanan. Kalau ini penyimpanannya 1 in, pompa maksimal nanti kalau untuk SP3 itu cuma 55 kali, pompanya dikit, powernya jos, tapi akurasinya lebih bagus yang SP4 karena pakai tabung besar. Kalau yang jenis ini ya beda ya, ini yang jenis SP4 sama SP3. Kalau masalah panjang itu sama semuanya, ini 1,10 meter. Ini pakai 1 in setengah, pakai overloop, lebih gaya, lebih jos ya. Kalau untuk SP4 terbaru harganya 250, itu belum termasuk ongkir. Ingat, jangan tanya terus. Nanti 250 itu sudah sampai alamat bang. Belum, 250 itu full set siap pakai. Udah ada pendorong, 3 mata passer. Ada benang 20-25 meter, semuanya lengkap full set, ada gotrinya juga. Ini SP3 nya insya Allah saya jadikan ini, insya Allah saya kirim semuanya hari Kamis kalau keadaan masih sehat ya. Semuanya dari Kalimantan sama Jawa Timurnya ya. Kalau dari Sumatera insya Allah besok langsung saya kirim, karena pasar ada yang ini sudah jadi bosku. Ini sudah bisa dites ya, ini tinggal pemasangan benang aja ya. Nanti kayak gini tinggi, ini belum ada pressnya, ini masih murni, ini belum ada pressnya, tapi semuanya sudah saya tes melalui tes kebocoran dan tes keakuratannya sudah. Tinggal nanti perapian aja di pengiriman biar nggak goyang kan, nanti tak kasih solasi sebelah sini. Ini dari Sumatera, ongkirnya aja 100 lebih bos. Terima kasih sudah mempercayai saya, insya Allah saya juga akan mempercayai Anda ya. Anda amanah, saya juga amanah. Ingat, pengusaha itu tidak perlu pakai dasi, pakai kaos ginian itu jebut-jebut juga pengusaha bosku. Yang penting kita bisa berusaha dan menghargai orang lain bosku. Oke, sekian dulu, semoga Anda memahami apa yang saya sampaikan di video ini. Jika Anda ingin memesan pasar seperti ini, pasar ini adalah multifungsi ya, ingat multifungsi, bukan untuk di air saja, juga bisa untuk tembak cicak, burung dan lain-lain. Kalau untuk tembak ikan pakai pasar ikan bosku ya. Ini pasarnya kayak gini. Kalau masalah uji cobanya di YouTube saya sudah lengkap. Nanti bisa dicari sendiri. Oke, sekian dulu video dari saya. Tunggu video saya selanjutnya ya, tentang masalah pembuatan pasar-pasar ini. Nanti saya akan menyelesaikan semua pesanan ini ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Mas.